Assalamualaikum. Selepas merakam 7 kemenangan berturut-turut dengan jaringan yang besar pada setiap perlawanan yang diharungi, JDT bakal berdepan ujian getir apabila melayani Kedah Darul Aman FC pada aksi Liga Super malam ini. Yang pasti, Estaban Solari akan membuat persiapan rapi untuk berdepan skuad kendalian Nafuzi yang dikabarkan bakal menjemahkan corak permainan Nafuzi Ball yang tampak semakin membuahkan hasil selepas Sang Kenari melakar kemenangan 1-0 menewaskan Pinang FC. Bagi Solari, semestinya tumpuan terarah kepada pemilihan pemain sebelum rangka latihan intensif bagi persiapan menentang Sang Kenari yang dijangkakan perlawanan berintensiti tinggi dan corak permainan yang menampilkan gerakan berbahaya kedua-dua pasukan. Aksi menentang Kedah mungkin sukar buat kami kerana bukan sahaja Kedah, semua pasukan yang menentang kami akan bersungguh-sungguh untuk tewaskan kami. Oleh itu, kami tidak boleh terlalu selesa dan bermegah dengan 7 kemenangan yang diraih. Sebaliknya, perlu tingkatkan permainan dan perbaiki kelemahan. Jadi, kami tidak boleh terlalu selesa dan terlalu dibuai dengan kejayaan itu kerana kami harus sentiasa bersedia dan memberi persembahan terbaik dalam setiap perlawanan yang diharungi. Malah, setiap perlawanan yang kami hadapi semuanya ibarat aksi final. Setiap permainan adalah peluang untuk kami bertambah baik dan kekalkan konsentrasi. Bukan mudah untuk menang dengan jaringan yang banyak. Oleh itu, kami bersedia memberi sepenuh fokus dan beraksi tanpa tekanan. Malah, ia bukti kami berada di lantasan yang tepat, katanya. Ditanya mengenai prestasi Bateson yang diturunkan pada babak kedua menentang Perak FC, Solari tampak gembira dengan kesungguhan penjaring terbanyak liga musim lalu itu yang kembali menemui sentuhan penyudah dan pulih daripada kecederaan. Belum pasti lagi sama ada Bateson akan diturunkan dalam kesebelasan utama atau sebaliknya. Lagipun tidak timbul siapa yang akan diturunkan kerana kami ada deep squad yang sedia beraksi, malah akan melakukan pendekatan taktikal yang ampuh untuk menentang Kedah dan berharap apa yang dirancang akan membuahkan hasil, kata Solari.